Susunan klip video Hidayah meminta percepatkan bayaran ganti rugi RM60,000 seperti diperintahkan mahkamah sebelum ini. Ali Putih jelaskan proses tersebut masih dalam perbincangan antara wakil peguam kedua-dua pihak. Memetik portal Harian Metro, pelawak berkenaan bersetuju membuat bayaran ansuran kepada Balu Abang dengan duitnya sendiri. Sudah 3 tahun Abang tiada, baru sekarang dia datang nak tengok keadaan rumah. Sambil menafikan keadaan rumah, abangnya terbiar. Ali turut kesal bila kakak iparnya datang secara mengejut sebelum muat naik video di laman sosial. Keluarganya dituduh tidak melayan kunjungan Hidayah bersama peguamnya, padahal perkara itu tidak dimaklumkan awal-awal memandangkan Jumaat lalu mereka keluar bekerja. Cakap pandai, bayar saman mengelak, bagi notis pun dibuat diam. Dalam pada itu, adik-beradik Hidayah turut meluahkan rasa tekilan terhadap sikap Ali Putih. Abangnya Azmir sifatkan pelawat tersebut seolah-olah cakap tak serupa bikin. Bukan setakat merelak bayar saman, bahkan kunci rumah milik Awayaham turut tidak diberikan kepada Balunya. Perbanyakkan lagi ilmu agama ya, garam banyak guna. Sementara itu adik Hidayah iaitu Muhammad Zainuddin pula memberi komen terhadap klip video Ali yang menunjukkan garam ditabur di sekeliling rumah abangnya. Sambil berseloroh, dia mendakwa netizen pun tahu bahan tersebut ada banyak kegunaan serta manfaatnya. Bangun pagi, gosok gigi, ayun-ayun ke alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.